Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya berada di Jembatan Kubu atau Jeramba Kubu. Jembatan ini merupakan salah satu urat nadi bagi para nelayan di seputaran desa, khususnya di seputaran desa Air Saga, khususnya pula desa Tanjung apa dusun Tanjung Tanjung Kubu, desa Air Saga dan desa Batu Hitam di kecamatan Tanjung Pandan serta di kecamatan Sijuk ya. Ya, inilah banyak perahu, bot-bot nelayan yang sedang diparkir. Memang Januari 2020 ini sebagaimana Januari-Januari yang sudah-sudah, cuaca memang kurang bersahabat untuk mancing. Biasanya mancing dilaksanakan nanti mulai bulan Februari. Perlu diketahui juga bahwa untuk wilayah Tanjung Pandan ini dikenal dengan musim barat ya. Musim barat di mana segala aktivitas mancing sangat jarang dilaksanakan, khususnya untuk mancing yang jarak-jarak jauh. Ya. Tampaknya air sedang surut ya, dengan arusnya yang cukup deras. Bisa lihat di daun-daun yang terseret arus sangat deras gitu. Dan di sini juga di dermaga-dermaga ini sering digunakan kawan-kawan buat mancing-mancing ikan libam, ikan baronang. Ya. Tapi dengan arus deras kayak gini yang belum bisa. Wow. Di Jeramba Kubu juga merupakan tempat saya tumbuh besar ya. Di jembatan itu di bekas itu bekas jembatan lama. Dahulu saya sering, saat masih kecil, sering mandi air sungai ini ya. Melompat dari jembatan. Nah, itu sih udah cerita puluhan tahun yang lalu. Walaupun sekarang juga masih lah, walaupun tidak terlalu sering, lagi pengen mandi ya mandi kita. Guys, tampak batang bakau masih terlihat seperti dulu, masih cukup banyak ya pohon mangrove. Mari kita jaga sama-sama ya, khususnya bagi para orang-orang di sekitar sini untuk lebih bijaksana lagi dalam memperlakukan pohon bakau. Depan sana inilah batas antara Jembatan Kubu, inilah batas antara kecamatan di sana Tanjung Pandan, sedangkan sebelahnya udah kecamatan Sijuk, masih dalam Kabupaten Belitung. Oke. Cukup panjang jembatannya, menghubungkan dua kecamatan. Oke, guys, sekian dulu ya. Di atas sana, di arah barat sana, di depan sana tampak awan-awan mendung dengan angin yang cukup kencang ya.
Sekian dulu, sampai bertemu lagi pada video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.